pulang doang selesai. Hasil kaji studi kita, kaji pilot tersebut, kita memodifikasinya. Jadi kita memodifikasi untuk di Kabupaten Tangerang. Dan dari hasil studi kami itu bahwa perlu ada keterlibatan semua pihak. Dan makanya dalam hari ini seluruh Forkopimda hadir. Seluruh, ya khususnya Pak Kajari hadir langsung. Tadi Pak Dandim juga kebetulan juga hadir, cuma karena kebetulan ada kegiatan mendadak, beliau balik kanan. Tinggal cuma 10 menit dari sini sudah menyampe, tapi karena ada undangan rapat, dia sempat sembari. Jadi yang utama adalah kebersamaan dulu. Gerakan kebersamaan ini Forkopimda sudah bersatu untuk bersama-sama untuk menurunkan angka stunting, dan dari penurunan angka stunting terkait juga dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim. Olehnya itu dari kami pemerintah daerah dimotori Pak Sekda beserta seluruh asisten ya, Pak Staf Ahli, OPD bergerak semua. Grup-grup ke sini gebrak bersama-sama untuk mengatasi stunting, karena stunting dan kemiskinan ekstrim tidak dapat dipisahkan atau dientaskan satu-satu dan satu. Semua harus bersamaan secara serentak. Setiap tahun selalu mengalami penurunan, cuma kan tahun depan itu adalah angka tahun terakhir daripada bagaimana program pemerintah nasional untuk mencegah stunting di angka 14%. Kita sudah mencapai 16%, jadi kita mudah-mudahan di tahun depan bisa ya mencapai target 14% minimal. Lebih baik lagi, lebih di bawah angka 14%, jadi 14%.